Pemirsa, untuk meningkatkan kesadaran terhadap kebersihan tubuh, sebuah produk sabun cair antiseptik menghadirkan sabun berkualitas dari bahan-bahan alami. Ya, selain itu juga mendukung para working mom Indonesia memanjakan diri sekaligus menemukan kembali arti dari aktivitas mandi. Dettol menghadirkan produk terbarunya, yaitu Dettol Aktif Botani. Produk Dettol Aktif Botani tersedia dalam dua varian, Lavender and Chamomile dan Green Tea and Bergamot. Sebuah produk baru yang diciptakan khusus untuk memanjakan working mom Indonesia dan menghargai perjuangan hebat yang mereka lewati setiap harinya. Dettol menyelenggarakan meet and greet bersama penyanyi dan musisi Raisa Andriana sebagai brand ambassador Dettol Aktif Botani. Dengan para konsumen di minimarket kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Raisa pun menjadi kasir dan melayani transaksi para konsumen. Selain itu juga kita tuh mau memperkuat kerjasama antara Dettol, Alfamart dan juga Raisa juga ya untuk mendatangkan crowd dan juga kita ingin mempromosikan Dettol Aktif Botani juga nih karena Dettol Aktif Botani itu merupakan inovasi terbaru dari Dettol dalam line sabun cairnya. Raisa yang merupakan working mom dengan kesibukan menyanyi dan menciptakan lagu sekaligus menjaga anak di rumah, menganggap aktivitas mandi adalah saat di mana ia benar-benar menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri atau me time. Untuk Dettol Aktif Botani khususnya, itu kita udah tahu kan Dettol itu adalah brand yang melindungi kita, yang membunuh kuman dan lain-lain gitu. Tapi dengan keluarnya Aktif Botani, kita juga bisa sekalian indulge, bisa sekalian rasanya kayak spa, bisa sekalian me time sambil ngilangin kuman-kuman juga gitu. Jadi kita nggak perlu milih mau yang benar-benar ngilangin kuman atau mau yang wangi-wangi ya. Ini dua-duanya udah bersatu di produk. Di era modern sekarang ini, semakin banyak perempuan memainkan peran-peran strategis dalam berbagai sektor kehidupan. Bagi working mom, kini aktivitas mandi tidak hanya sekedar praktik membersihkan diri, namun menjadi kegiatan memanjakan sekaligus melindungi kebersihan diri. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan.